Kredit SOS membenarkan pelanggan U Mobile prabayar yang layak untuk menerima kredit prabayar pendahuluan daripada U Mobile seperti kes kecemasan jika kekurangan kredit. Jadi dalam video ini, kami nak kongsi dengan anda cara untuk mohon kredit SOS dengan U Mobile bagi pengguna prabayar. Pertama sekali, anda perlu dial *118*3*8*1#. Kemudian anda perlu buat pilihan jumlah pendahuluan kredit yang ingin dipohon sama ada RM3, RM5 atau RM10. Setiap amount pendahuluan ini mempunyai charge yang dikenakan. Sebagai contoh, kami mohon RM3 dengan menaik pilihan nombor 3. Jika sudah selesai, tekan send. Selepas itu, ia akan paparkan mesej berkenaan status permintaan anda. SMS pengesahan kredit SOS ini mengikut pengalaman kami akan dihantar dalam beberapa saat sahaja. Dalam SMS ini, ia akan memberitahu permintaan kredit SOS anda telah berjaya dikreditkan. Jadi, anda boleh semak baki terkini kredit untuk mengesahkan penerimaan kredit pendahuluan ini. Diingatkan selepas ini, setelah anda buat tambah nilai baru, caj pembayaran kredit SOS serta yuran perkhidmatan akan ditolak terus dari top up yang baru anda buat. Jadi, setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!